ini rumah sakit Pasar Rebo, dan ini kalau nggak salah pabrik susu ya. Person plate, kita lihat bus, ada Kornia Bakti, ada Garut Lebak Bulus, ada Kampung Rambutan Blok M. Nah, kita halan-halan dulu ke Mall Cijantung. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Harapan Bunda, daerah Pasar Rebo, dan kita mau update simpang Pasar Rebo dari flyover Cijantung. Flyover Cijantung, Pasar Rebo juga paro-paro ini ya. Jadi saya nyebutnya ini flyover Pasar Rebo atau Cijantung ya, dua-duanya. Seperti apa penampakannya? Dan biasanya banyak yang jualan, cuman nggak tahu nih hari ini nggak ada yang jualan nih. Kita lihat bus dari atas ya, dari ketinggian. Nah, ternyata gak ada yang jualan ya bro. Nah, kita lihat bus, ada Kornia Bakti, ada Garut Lebak Bulus, ada Kampung Rambutan Blok M. Nah, di sini tempat persinggahan bus ya. Dari Kampung Rambutan suka berhenti dulu di sini nih, mangkal dulu di sini nih. Tuh. Kalau terminal rambutannya di sana jauh tuh. Yang waktu dulu saya kecopetan. Dulu, enggak tahu sekarang banyak copet apa enggak ya. Dan ini kita dari atas nih, Bro. Dari atas flyover Pasar Rebo. Simpang Pasar Rebo. Rebo Kamis Jumat, padahal sekarang hari Senin. Nah, Pasar Rebo ini rumah sakit Pasar Rebo. Rumah sakit Harapan Bunda. Mall Cijantung. Dan ini tempat busway berhenti. Enak juga nongkrong di sini. Nah, buat teman-teman yang pengen banyak duit, nah tinggal loncat aja dari sini ya. Jangan ditiru Pak Mali. Kita lihat ke bawah, ngeri. Banyak yang melanggar aturan ya, melewati garis zebra. Udah biasa itu mah. Yang parah ini nih, nggak pakai helm. Nggak tahu ada CCTV lagi mantau, anjay. Ini jalurnya enak juga sih di sini. Kalau jualan warkop nih, ini di situ tuh. ada truk mania juga. Keren. Ada Agramas tuh, ada dua tuh Agramas. Itu Raja Tol ya. Kornia Bakti masih ngetem, itu CBU apa ya CBU? Calon buang uang. Iya, calon buang uang itu bus CBU, calon buang uang ya. Iya benar naik itu calon buang uang, betul. Oke teman-teman, update-nya dikit aja dulu, kita langsung ke arah Cijantung. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngebut ah. Tumben ini gak ada yang jualan di sini. Biasanya rapang di sini. Rapang maksudnya berjejer gitu ya. Wah. Ada yang pakai helm tuh. Dan kita langsung putar balik aja ke arah balik, arah Jakarta ya, Jakarta Barat. Dan itu Mall Cijantung bro, tempat TNI. Kita tarik gas dikit ya, betot setik lah, ambil kanan. Mana puterannya, jauh. Eh, dah,
Jadi kita nggak boleh putar balik sembarangan ya. Jadi kita mesti ke sini dulu nih. Kalau saya sih taat aturan. Nah, kita halan-halan dulu ke Mall Cijantung. Nah, dilarang putar balik di sini. Terus putarnya di mana tuh, eh? Di Mall Cijantung, eh. Lebih baik pulang tanpa nama. Bawa nama ya. Apa? Nih, ini markas TNI Cijantung ya. Putar baliknya di sini. Kopassus TNI Angkatan Darat. Wah, ini keren nih. Bisa pacaran di sini nih sama ibu TNI yang masih single. Nah, ini mau Cijantungnya, bro. Mau Cijantung. Nah, kita langsung update lagi flyovernya, flyover Cijantungnya. Huhuy. Ternyata lampu merah lagi, bro. Aduh, tak bosan-bosan. Oh, belok kiri langsung, eh. Saya sampai keselak. Langsung aja kita naik, eh. Jual beli emas dolar. Gue ada ringgit nih, cuma selembar. Paling 3.000 perak lah. Oh, jadi gak enak ya, keselak nih. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja. Dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita ini naik lagi ke flyover Pasarbo. Kita arah ke Cijantung. Cijantung Harapan Bunda nih, Jakarta Barat. Tumpen ini gak ada yang jualan ya hari Senin nih. Takut Satpol PP kayaknya ya. Ini rumah sakit Pasar Bo, dan ini kalau gak salah pabrik susu ya, Person Plank. Kalau dulu saya masih kerja di sini, Harapan Bunda ya, tiap hari ke sini. Cuma saya sekarang udah enggak ya, udah pensiun saya di Harapan Bunda, jadi Harapan Dede jadinya, Dede Gemes ya. Nah, ini Pasar Keramat Jati, bro. Pokoknya identik dengan buah-buahannya. Itu karena banyak buah ya. Jadi ada buahnya 20.000, 15.000, ada yang 10.000 tuh. Waduh. Melon, madu, nangka, banyak sekali ya. Cuman kadang-kadang kalau gak bisa milih ya jong juga gitu kan. Oke teman-teman, kita update-nya flyover Pasar Rebo ya. Kita cukup sampai di sini dulu. Dan kita lanjut lagi tar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eng eng.